Hello, 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 sobat Pogba Channel. Selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel yang satu ini ya. Oke, sobat Pogba Channel, kali ini kita coba main lagi di slot apa ya? Ya, slot favorit gua ya. Oke, sobat Pogba Channel, ini kita bawa modal yang pas-pasan ya. Ya, kita bawa modal 1B, kita main di bet kecil-kecilan aja ya, ataupun di bet menengah, karena main ini game kalau misalnya kita mau nyepin ini slot, jangan terlalu nafsu ya, karena menang itu tidak mesti di bet ya. Oke, ini kita atur extra figure-nya di 39,8 ya. Oke, langsung saja kita buka slotnya. Nah, ini roomnya sebenarnya sih udah bagus ya, cuman ada yang kurang kalau menurut saya ya, yaitu skaternya itu yang posisinya yang kurang pas ya. Kita cari yang bagus ya, mudah-mudahan ketemu yang bagus. Ini kayak room GP kemarin ya, tapi masih kurang lah ya kan? Kita cari lagi, kurang. Pokoknya gua main di slot apakah selalu cari room yang bagus ya. Nah, ini udah lumayan ya, mending di koin karatan yang paling kiri ini ada skater ya. Tapi ini skaternya di bawah agak masalah. Ini langsung kita spin status kali putaran ya. Mudah-mudahan dapat GP ya. Enggak GP, wah skater pun jadi ya kan. Yang penting tidak dong, ini kita main di bet 4,5 ya, karena modal yang pas-pasan ya, gak usah main di bet-neck ya kan, karena main di bet-neck modalnya 1B, jika kita tidak hoki ya cuman beberapa menitan langsung OI. Ya kan? Pokoknya main ini slot harus benar-benar santai, tahan egomu, nafsu jangan terlalu, pokoknya jangan terlalu nafsu lah. Oke, sama-sama kita lihat di 100 pinan apakah dapat GP ataupun dikasih free spin ya. Prediksi kemarin sih work ya, room-room yang bagus, pokoknya kalian stay terus di aku bahas channel ya, karena kita akan bagi tiap hari room-room yang wah mantap langsung datang ya kan. Pokoknya di sini kita bagi room-room mana yang pantas kita spin ya. Lumayan ya kan, mudah-mudahan kita dikasih super win ini ya, mudah-mudahan ya kan. Kalau misalnya kagak dikasih super win ya agak masalah, namanya juga permainan ya kan, kita nikmati aja. Mayan. Ya, mantap. Oke. Pokoknya main ini slot kalau misalnya kita modal kecil juga bisa kita spinan kok ya, yang penting kita tahu trik dan tipnya biar poin kita kagak cepat habis ya. Nah, itu aja kuncinya, kita cuman mainnya sih nggak terlalu sulit, cuman spin terus kita nonton ya, ya kan, itu aja mainnya, nggak terlalu ribet kali ya kan. Yang penting kita kalau menurut saya ya, nah ini nggak dapat peruin ya. Kalau menurut saya sih jangan langsung main di bet-bet ya kan,
misalnya kita pemula main slot, pokoknya apapun slot yang ada di Hinge and Domino Island, jangan terlalu nafsu, mainlah di bet-bet kecil biar poin kita awet. Itu cara mengawetkan poin kita ya. Yang lebih awetnya lagi sih kagak usah main. Ya mantap, bikin main. Mana lagi ya, kedua dia. Oke, ini kita tambah lagi ya, 100 putaran. Pokoknya kita kejar lagi ya. Biasanya sih kalau misalnya di 100 putaran pertama gua dapat 2B, tadi kan modalnya cuma 1B ya kan. Nah, modalnya cuma 1B. Dalam 100 putaran gua menangnya 1B, langsung gua sudahi. Karena hasil kemenangan akan gua bagi-bagi kepada sobat-sobat skandal. Nah, ini tadi di 100 putaran pertama masih kurang ya kan. Pokoknya kita cari barang 1B, 2B, 3B udah lumayan. Terus akan gua bagi-bagi ya. Pokoknya kalian stay terus di Takuba channel ya. Ya mantap mayan. Klik taratan ya. Ya mantap, dapat lagi mega win. Jos dong tadi ya. Oke. Juga lebih kurang bagus tapi ya. Kita gak masalah, kita cuma main di satu room aja ya kan. Kita coba main di satu room, kita lihat ini kita spin barang 300-an atau 500-an ya. Nanti kalau misalnya kita mencapai di 500-an, poinnya masih gitu-gitu aja, ya kita sambung lagi. Kalau misalnya poin kita sudah mulai terkuras, kita keluar dari room yang lain ya. Tanpa terasa sudah 200-an spin ya kan. Ini kita tambah lagi ya, ini di spinan yang ke 300 ya. Kedua lagi dia ya kan, sering berdua dia. Aduh. Ya sobat Takuba channel, selalu gua ingatkan kepada semua sobat Takuba, di channel ini tidak pernah menjual belikan chip dalam bentuk apapun ya. Jika ada yang mengatasnamakan Takuba channel, gua pastikan itu bukan gua ya. Nah, pokoknya kalian ingat dia ya. Jangan sampai kalian bertransaksi sama orang-orang yang tidak pernah kalian tahu asal usulnya ya. Nah, kami tidak pernah menjual belikan chip dalam bentuk apapun, ingat itu. Di sini murni hanya ingin berbagi-bagi ya, kita poin yang kita punya akan kita bagi-bagi pun ya. Oke, tuh kedua lagi. Wah, mantap, lumayan mega win. Udah 2 kali mega win ya. Wah, mantap, dapat lagi. Wow, ini pasti isinya banyak ini ya. Tadi kan skaternya kebanyakan apa ini, poin karatan ya. Ternyata kalau misalnya kita dapat skater kebanyakan poin karatan, itu hasilnya agak lumayan banyak lah, apalagi kita mainnya di bet 4,5 ini ya. Mudah-mudahan dapat. Wow mantap,
Dapat si kakek merah ya. Oh, udah lumayan ini, udah ada 1,600-an ya kan. Mantap. Kadang-kadang ada juga kita dapat skater hasilnya dong ya kan. Karena saya perhatikan setiap posisi pas kita dapat skater itu, misalnya skaternya di lane 1, lane 2, lane 3 dan di baris ke ini ke itu, misalnya di baris ke 1 lane 1 ada skater, terus lane 2 terus ada item-item lain, terus ada item gambar, itu kadang-kadang hasilnya dong kan, bahkan big win pun kita tidak dapat ya. Nah, tadi kebetulan kita dapat skater banyaknya koin karatan ya, ini udah lumayan sekali ini dapat koin ya kan, satu di sekian ya kan, di bet 4,5 ya, mantap. Ini udah menang lobby kita nih ya. Oke, tinggal 3 spinan terakhir ya. Oke, ini langsung gua sudahi ya. Karena sesuai dengan moto kita, jika kita sudah menang 1B, 2B, apalagi kita mainnya di 100 spinan, ini tadi di 300 spinan kita sudah menang 2B, biasa langsung gua sudahi ya. Karena kalau misalnya kita lanjutkan lagi, belum tentu kita mendapatkan hasil yang banyak, bahkan bisa-bisa nanti kita dapat jackpot tentukan ya. Akhirnya ya tidak dapat berbagi. Nah, ini udah ada 2B, lumayan buat kita bagi-bagi ya. Oke, cukup sampai di sini dulu, sampai berjumpa lagi di lain waktu dan di lain kesempatan dalam pemburu jackpot.